Mirsa, selamat pagi. Saya berada di sini lagi di Supadio International Airport seperti biasa. Ini masih sangat pagi ya, jam 5:30 pagi ini. Saya dalam perjalanan menuju ke Makassar. Saya diundang pasien lagi ke Makassar. Flight dimulai dari Supadio International Airport jam 6:30. Jadwalnya semoga tidak delay dari Supadio International Airport ke Juanda International Airport di Sidoarjo, kemudian dilanjutkan connection flight ke Makassar jam 10, dari Sidoarjo ke Makassar jam 10, perkiraan sampai di sana jam 12:55. Semoga tidak delay, semoga semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal ya, supaya lancar, amin. Layan 5 Delta. Surabaya lurus. Untuk menyimpan barang-barang bawaan. Pemirsa, saya sudah sampai di Juanda International Airport sekarang jam 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Wah, ada yang baru nih, subway baru nih. Wah, flight dari Supadio International Airport tadi terlambat 1 jam 15 menit. Harusnya saya udah sampai di sini jam 8 pagi, tapi ya enggak apa-apa. Penerbangan lanjutan ke Makassar itu jam 10:25. Jam 10:25. Jadi masih ada waktu sekitar 1 jaman. Saya mau ngopi dulu ke tempat favorit. Ada di depan. Ini gate 12. Kalau ke Makassar kayaknya di sini juga nih, di gate 12. Ini dekat lah. Kita ke Roti O. Itu di depan. Mejanya penuh. Kita cari Roti O di gate yang lain. Roti O ada 3 kalau nggak salah di sini, di gate 12, di gate 10 juga ada kalau tidak salah. Coba kita ke sana. Nah, ini Roti O di gate 11. On flight number IW1804, leaving for Sanki, please board the aircraft to gate number 10. Thank you. Saya mau pesan Americano, panas. Panas? Itu aja. Indra. Kasih. Ya. Iya. Saya harus makan protein dulu. Ini ayam dan telur.
kasih Mbak. Kamar kecil. Kamar kecil dulu. Alhamdulillah, ngopi udah beres. Makan juga udah. Udah segar lagi. Alhamdulillah, siap melanjutkan penerbangan. Pemirsa, sekarang sudah jam 10 lewat 18. Berarti penerbangan ke Makassar ada keterlambatan. Harusnya tadi boardingnya jam 9 lewat 55. Flightnya jam 10 lewat 25. Antara boarding time dengan flight itu 30 menit. Saya tidak tahu kapan waktu boardingnya. Boardingnya nanti di gate 11. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan dulu. Saya pengen lihat ujung sana ya. Jadi di sana itu gate 15 yang paling ujung. Gate 15. Tapi sudah tidak dipakai. Jadi ya seperti inilah situasi kalau sedang bepergian, kalau sedang safar dengan penerbangan. Seringkali tidak tepat waktu. Nah, ini saya sudah sampai di gate 4. Ini agak sepi di sini. Ini gate 4. Nah, ini gate 4 dan 5. Agak sepi. Bandara Juanda ini salah satu bandara terbesar di Indonesia, terluas, terpanjang, besar, dan tiap airport itu ada ciri khasnya masing-masing. Ini gate 3. Lagi ada yang foto. Ini suasana. Ini kafe Bangi Cafe. Sampai gate 3 di sini. Ini gate 3. Sampai di sini saja. Gate 1 dan 2. Naik tangga. Apa? Lewat pintu ini berarti. Ini enggak tahu nih. Apa non aktif juga? Sampai gate 3 aja ini. Gate 3 Air Asia. Gate 3 ke Lombok. Jadi jauh banget nih. Saya udah jalan dari sana tuh. Dari sana. Ada International Airport. Kalau disuruh menilai mana yang paling bagus, mana yang paling nyaman, yang pertama itu relatif. Yang pertama itu relatif. Dan berdasarkan relativitas yang ada pada diri saya, yang paling saya suka, airport favorit saya itu adalah Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Itu favorit saya. Yang ada di situ adalah pesawat Garuda dan CityLink.
Garuda dan Citilink. Kalau Lion, Batik Air, kemudian apa lagi ya? Lion, Batik Air, itu di Terminal 2. Kalau Super Airjet dan Air Asia itu di Terminal 1, Soekarno-Hatta International Airport ya, di Tangerang. Bandara Sepinggan di Balikpapan itu juga bagus, besar, bagus. Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar itu juga bagus. Bandara Adi Sumarmo di Solo itu juga bagus. YIA, Yogyakarta International Airport, itu juga bagus. Ya bagus semua lah pokoknya. Di Semarang juga, Jenderal Ahmad Yani, bagus. Tapi yang paling saya suka itu di Terminal 3, Soekarno-Hatta International Airport. Di sini ada toko batik. Toko batik. Ini toko buku plus kafe. Ini jajanan, apa tempat makan ini, Boga Jaya. Ya, banyaklah tempat makan di sini. Tidak perlu khawatir kalau menunggu di sini belum makan, tidak perlu khawatir karena tempat makan banyak. Yang jadi concern itu adalah uangnya. Ada uang enggak? Karena makanan di airport itu harganya lebih tinggi dibandingkan di luar airport. Pemirsa, ternyata penerbangan ke Makassar delay. Jadinya jam 11. Ya udah, qadarullah. Kita jalan-jalan lagi. Sekarang saya mau jalan ke ujung. Ke ujung sana. Ini sudah di gate 11. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan pertama saya masuk. Ini baru nih. Subway. Fresh bag. Toko roti. Jam 11. Alhamdulillah tidak terlalu lama. Dulu, yang sebelumnya itu saya ke Makassar delay-nya 2 jam, malam lagi. Itu saya udah capek. Badan udah capek, pikiran udah penat. Itu bagian dari perjalanan ya. Emang seperti itu. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di gate 14. Ini gate 14. Yang masih aktif sebatas gate 13 nih. Ini ke Indonesia Tengah. Ini penerbangan ke Indonesia Tengah. Ke Balikpapan, ke Makassar, ke Manado. Nah, ini gate 14. Ya, ini gate 14 ke sana nih. Yang sana itu gate 15. Kita lihat-lihat ya. Bakso Pak Jo. Bulan lalu ini juga tutup, bulan lalu udah tutup. Sebelumnya lagi ini saya lihat masih buka. Di sini masih buka. Ya beginilah ya situasi kalau kita melakukan perjalanan udara. Ada keterlambatan penerbangan. Oke, saya mampir sini dulu. Masih ada waktu, saya mau ngedit sebentar. Oke, let's go. Sudah panggilan boarding. Ya, sudah.
turun tangga nih. Jadi alhamdulillah pemirsa, saya sudah sampai di Sultan Hasanuddin International Airport di Ujung Pandang, Makassar. Your attention please. Due to operational reason, Lion Air on flight number JT3890 leaving for the Pate will be tugas bandaranya ramah. Mungkin dia kan. Alhamdulillah, saya sudah selesai sholat. Sekarang jam 2 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Saya menuju exit. Saya sudah dijemput keluarga pasien. Wah, ini rame nih, lagi boarding. Ini ketiga kalinya saya ke Makassar. Dan ini pertama kalinya saya tiba di sini siang hari. Sore ya. Karena dua edisi sebelumnya itu malam, sampai sini udah malam. Perjalanan seharian dari pagi, dari subuh malah kan, dari subuh ke rumah, sebelum subuh malah. Seharian perjalanan, alhamdulillah sampai di sini siang. Wah, masya Allah, ini in progress nih. Besar sekali Bandara Sultan Hasanuddin. Kalau kita lihat di depan ini masih under construction. Oke deh, jemputan saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai dok. Alhamdulillah. Sendiri aja? Sendiri aja. Ayo. Nanti kesana yang ramai. Ayo. Saya bantu. Siap. Oke. Terima kasih. Halo, bos. Taksi. Ini kakak. Oke. Lalu. Siapa di Jakarta? Sultan Hasanuddin. Hujan, tolong. Gila, besar sekali Sultan Hasanuddin International Airport. Dari sana tuh sampai belakang. Mana mobilnya? Oh, depan. Masih kenyang? Sudah makan? Udah. Mas. Tadi di bandara. Oh, gara-gara delay. Makan lah kan. Makan delay nih dokter nih. Makan, saya udah siap. Kalau udah bawa. Oh, udah bawa kan? Bawa. Seperti biasa. Saya kalau kayak kalau betul perjalanan pasti kayak gitu. Udah tahu. Ah, udah. Di sini. Gini dia ternyata. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Ibu sehat, Bu? Hah? Sehat. Sehat. Masih anu, Ika kamu ketemu Triku. Ini yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, para bidan. Yang pindahkan dari saya dulu kepadanya dok. Hah? Ini yang dokter bilang mana bidannya ibu ini. Oh, ini. Udah besar ya, Bu ya? Hamil dong. Udah. Selamat. Saya masuk dulu. Para dayang. Basah enggak dulu? Basah nih. Spesial di mana, Bu? Orto di Unhas. Unhas. Iya, baru semester 3. Baru masuk dia. Saya udah selesai dah nih ambil spesialis, Bu. Siapa? Saya. Oh, udah ambil dah belum? Spesial seruki ya. Lebih-lebih itu dong. Itu, susah itu hasil itu. Susah itu dosennya. Saya ini spesialis rukiah nih, Bu. Iya. SP SP Ruk. Apa, Bu? Oh. Ini apa, Bu? Ini apa? Ini apa nama, Pak? Apa lagi namanya? Bukan, ini yang risol. Yang risol yang ini dong. Ya, ini lumpia. 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 Iya. Saya pulang ya. Para bidan. Eh, jadi ini enggak sempat ya. Eh, mana yang tadi? Ini ya. Lain kali lah ya. Iya. Siapa tahu saya kesini lagi. Iya. Ya, Pak. Nanti kita mau telepon dulu. Iya. Enggak apa-apa. Aman jadi shoot tuh. Mau di-upload di YouTube. Plang dokter. Kena endorse. Itulah, kena AdSense. Ini pelanggaran etik. Enggak boleh. Ya boleh sama ID lagi. Itulah. Saya mau ganti nama lah nih, Ki. Ki Indra Permana. Ki aman dia. Kalau Ki aman. Kalau Gus enggak aman. Gus Indra Permana ya enggak. Di ini telepon sama si Gus ini lagi. Gus Miftah. Gus Samsudin. Gimana dia? Enggak tahu juga sih pas ini mobil dari bandara nih. Gimana? Selamat pagi pemirsa. Hari ini saya akan melanjutkan rukiah di Maros. Ini saya masih di hotel Wisprime Hasanuddin Makassar. Kemarin rukiahnya itu 2 sesi. Sesi pertama jam 4 sore setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, kemudian setelah sholat maghrib saya diajak makan malam. Setelah sholat isya kita mulai lagi ruqyah. Itu sampai sekitar jam 9-an. Terus kita ngobrol-ngobrol, lalu saya langsung diantar ke hotel. Sampai di sini sekitar jam 10 kurang, 10 malam kurang waktu Indonesia Tengah.
saya mau kasih lihat view-nya ya. Ini view dari hotel sih. Nah, di sana itu laut. Pantai Losari itu ke sini ya. Nanti kalau kita keluar sih biasanya lewat situ. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Setelah ini saya ke Maros. Habis dari Maros saya langsung pulang. Pesawatnya jam 1. Jam 1 siap. Nanti mungkin sekitar jam 11 lah saya dari Maros menuju ke bandara. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Bagi Anda yang ingin mengundang saya ke kota Anda untuk rukyah keluarga, silakan hubungi saya melalui chat ke nomor WhatsApp di atas ini ya. Chat saja. Nanti akan kita jadwalkan insya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, pesawatnya gede banget. Berapa orang, Pak? 4. Lihat sini bisa, Pak. 2 jalur ya, Pak. Oh, tadi satu. Oh, tadi lurus ke kanan. Oke, nih. Tiga baris.